Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilur Wa ala alihi wa sahbihi azma'in amma ba'd. Puji syukur kita penjatkan kepada Allah Oleh karena banyak nikmat Yang diberikan Allah kepada kita Kita bersyukur karena masih diberi nikmat kesehatan sehingga masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Kita bersyukur karena Allah masih menutup aib-aib kita. Andai kata ada satu aib saja yang dibuka, maka kita akan susah bersosialisasi dalam masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah di Al-Quran, Inna sholata tanha anil fasai wan munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian firman Allah yang lain menyatakan, Wa ma jinna wa insa illa liya'budu. Sesungguhnya manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Beribadah di sini bukan hanya ibadah sholat, baca Al-Quran, atau ibadah lainnya. Dari dua ayat ini, Sebenarnya, hidup kita ini hanya untuk beribadah. Kemudian, ibadah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka, hidup kita ini sebenarnya hanya menunggu waktu sholat. Kalau kita selesai sholat subuh, maka semua bisa bertebaran dalam dunia ini untuk mengerjakan aktivitas masing-masing. Pejabat, silahkan ke kantornya, mengambil kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Guru-guru boleh ke sekolah untuk mengajar anak didiknya yang lebih baik. Kami ASN akan mengerjakan pekerjaan sebagaimana amanah yang dibebankan. Petani, silahkan ke sawah untuk menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Semuanya dikerjakan hanya dalam rangka menunggu waktu sholat duhur. Setelah azan berkumandang, semua aktivitas dunia berhenti. Kita menuju sholat ke masjid, kita menuju ke masjid untuk sholat berjamaah duhur. Setelah sholat berjamaah duhur, semua lagi bertebaran untuk menjalankan aktivitasnya. Yang pedagang kembali ke pasar berdagang dengan jujur. Yang kepala sekolah kembali ke sekolahnya mengatur pendidikan di sekolahnya, kemudian segala aktivitas dilakukan hanya untuk menunggu waktu asar. Setelah sholat asar, semuanya bertebaran kembali. Ibu-ibu rumah tangga mengasuh anaknya, mempersiapkan makanan di rumah makan malam untuk sambil menunggu waktu maghrib. Segala aktivitas yang kita lakukan. Hanyalah untuk beribadah, maka siklus kehidupan ini dalam satu hari, karena hanya untuk beribadah, insya Allah tidak ada lagi kejahatan korupsi di kantor-kantor pemerintah, tidak ada lagi kejahatan-kejahatan lain, tidak ada lagi penerimaan suap di segala tempat. Kementerian Agama selama ini selalu berusaha untuk menjadi lebih baik di masa mendatang. Kementerian Agama membangun komitmen zona integritas agar lebih baik ke depannya. Program yang ditawarkan Kementerian Agama sejak saya menjabat 1 Desember 2022 yang pertama adalah sholat berjamaah seluruh ASN saat azan berkumandang semua menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ini sesuai dengan instruksi PJ Bupati Takalar. Yang kedua adalah mendukung program pemerintah Takalar mengaji. Maka kami Kementerian Agama insya Allah meningkatkan sedikit menjadi one day one juice setiap harinya. Yang ketiga, kami juga mendukung program pemerintah untuk mengurangi angka stunting. Insya Allah kepala KUA masing-masing di wilayahnya telah membagikan paket kemenak berbagi untuk fakir miskin khususnya untuk yang ada angka stuntingnya. Kami berharap bahwa setelah Ramadan ini sebagai pembelajaran diklat untuk meningkatkan ibadah, maka sholat berjamaah tetap dilaksanakan setelah bulan suci Ramadan, jangan hanya bulan suci Ramadan, rajin ke masjid, setelahnya kembali sholat di rumah masing-masing. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.